tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ini tanda paling besar. Tentera yang keluar daripada Syam, Nabi sebut, ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar, untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Waktu itu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Bila tentera ini datang, dia kalau Syria ada nak pergi, Imam Mahdi dibai'ah di Makkah. Syria, Jordan, Madinah, Makkah. Ada dua jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria? 2 jam. Tambah lagi 2 jam, 11:30. Tak payahlah. Tuan-tuan sekalian, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Saya sempat buat umrah naik bas. Tak payah ceritalah. Kemudian Syria, Iraq. Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana, wallahu alam, tapi jalan ni je, tak ada jalan lain. Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa idza kanu bi baida'a minal ardh, bila mereka sampai di Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi. Bumi akan terbuka macam tu, menelan tentera tadi. Tak ada berperang pun. Kita kata, ha, selamatlah ustaz. Kan, tak payah berperang. Yang tu baru episod 1, ada 100 episod Imam Mahdi. Ada 100 episod Imam Mahdi. Tu baru episod 1, baru dia baik di bai'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah, ada satu kawasan Allah Ta'ala buka tanah tu, ditelan ke semuanya. Yang selamat 1 atau 2 orang sahaja. 1 atau 2 orang sahaja yang selamat, mereka ni lah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan ke semuanya. Kata para ulama, itulah pertanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang soleh. Dia dulu akan keluar, tuan. Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara detailnya, secara tepatnya, Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Ini cerita Syria tuan-tuan. Banyak, berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja, belum Palestin. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimashq. Damascus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimashq. Dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Ghouta. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ, di Ghouta. Kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke Nis. Ini episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu. Tuan-tuan, dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya. Waktu itu orang Islam pun pergi ke sana, pergi ke sana, masing-masing pergi ke sana. Waktu tu ramailah, yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kuat semangat saja, ilmu tak ada, yang
macam-macam jenis lah, yang munafik, yang ikut kawan, tak tahu pergi mana. Semangat, tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu. Sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi. Ini hadis. Macam mana tu Ustaz, sunyi Masjid An-Nabawi? Sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tentang kenapa Masjid Nabawi, bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini kata para ulama bukan bermaksud orang Islam tidak beriman meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah, tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Baitul Maqdis. Sehingga sunyi Masjid Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Dia tak macam hari ini. Kan hari ini kan puluhan ribu setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Nah, satu hari akan datang masanya, ini tuan, itu masanya ketika Imam Mahdi keluar, dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera. Berlaku perang kecil satu, berlaku perang kecil kedua menang, berlaku perang kecil ketiga menang, berlaku perang kecil empat menang. Orang Islam sibuk, dia sibuk tuan, dia akan sibuk waktu tu. Kumpulan Islam yang paling besar, yang paling kuat, kumpulan Imam Mahdi. Berazamlah untuk bersama mati syahid. Tuan-tuan, ruang untuk mati syahid kepada umat ini masih terbuka luas. Mati syahid, syahid yang hakiki, syahid yang berperang, yang confirm berada di pihak yang benar. Siapa? Dengan Imam Mahdi. Memang dia orang yang paling soleh dan paling warak, paling alim pada zaman itu, ketika itu. Nombor satu, dia yang paling soleh, paling alim, paling warak, dan confirm betul tindakan dia, confirm betul. Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lelaki biasa, dia diilhamkan oleh Allah. Turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang yang mempersendakan Ahlul Bait. Sebut Habib, boleh kata yang ni yang banyak cerita kabut. Sedangkan tak yalah, tajuk tu pula lama pula. Kita tajuk lain pula, tajuk Wahabi pula. Subhanallah. Hati-hati. Berlaku perang satu, perang dua, perang tiga, semua menang. Perang empat, kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin kan, di Syria. Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini, negeri itu Nabi tak sebut. Tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Bukan Apollo. Itu biskut tu. Kek tu ni. Aleppo dalam English, dalam bahasa Arab disebut Halab. Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Tu episod dekat 50 dah tu. Dapat dekat 50-60 tu. Episod dia sangat panjang. Episodnya sangat sangat panjang. Orang Islam bersama dengan pasukan Mujahidin yang sebenar, Imam Mahdi, sangat sibuk waktu itu, terlampau sibuk. Ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera. Amerika akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu itu. Dia sebelum tu ada episod lagi, ada 7-8 episod orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar, musuh. Nabi sebut, Nabi cerita orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani. Nabi sebut tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina kan? Ha, nampak? Kuasa besar dunia. Rusia Nasrani kan? Kan? Europe?
Ayolah, seorang kepada. Saya tak sebut lah yang tu. Nabi sebut, kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni. Sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut, dengan nama salib ini, kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka, bergabung dengan kumpulan ini. Waktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubra. Al-Magedon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Dan bayang tengok satu lawan berapa. Waktu itu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja, melihat jumlah tentera sahaja, munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi, baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ini menggerunkan, menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak. Pihak musuh ratus kali ganda. Kronologi zaman ni tuan-tuan, dia akan berlaku perang tu, kemudian orang Islam menang. Tu skip banyak episod tu. Kan drama petang-petang pun seratus lebih. Tu ustaz tengok tu tak ada masa nak tengok tuan. Saya tak sentuh pun TV di rumah. Alhamdulillah.